Inilah rekaman CCTV diduga tempat kejadian penembakan yang menewaskan Gama Rizkinata Oktavandi, siswa SMKN 4 Semarang di Jalan Penataran, Kelurahan Bamban Kerep, Ngalian, Kota Semarang pada Minggu dini hari 24 November 2024. Dalam video yang beredar di media sosial ini, sosok diduga Aibda Robiq Zainuddin, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang, berhenti di tepi jalan dan mengadang tiga sepeda motor yang dikendarai sekelompok pemuda. Tak berselang lama, sosok terduga pelaku meletuskan pistol beberapa kali ke arah ketiga sepeda motor. Usai ketiga sepeda motor lewat, Aibda Robiq sempoyongan lalu jatuh saat hendak mengejar. Rekaman itulah yang juga diperlihatkan Kapolrestabes Semarang, Kabid Propam Polda Jawa Tengah, serta perwakilan di Treskrimum Polda Jawa Tengah saat rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa pagi. Dalam rapat, sejumlah fakta terkuak. Kabid Propam Polda Jawa Tengah Kombes Ari Supriyono menegaskan, Aibda Robiq diduga menembak korban lantaran merasa dipepet oleh korban dan teman-temannya. Terduga pelaku yang saat itu tidak sedang bertugas dalam perjalanan pulang dari kantor menuju rumahnya. Ia lantas berpapasan dengan tiga pesepeda motor yang salah satunya adalah Gama. Kemudian penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi. Dan memang anggota ini memang benar-benar pulang dari kantor, kemudian bertemu dengan satu kendaraan yang dikejar oleh tiga kendaraan yang diterangkan oleh Bapak Kapolrestabes. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar, kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet dan akhirnya hingga terduga pelanggar menunggu, seperti yang dijelaskan Pak Kapolrestabes, menunggu tiga orang ini putar balik, kurang lebih seperti itu, sehingga terjadilah penembakan. Namun pernyataan Kabid Propam Polda Jawa Tengah bertolak belakang dengan Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar yang justru menyebut ada sekelompok remaja diduga berencana untuk tawuran. Tawuran batal lantaran salah satu kubu memilih kabur setelah melihat lawannya membawa senjata tajam. Aibda Robiq disebut berniat untuk mengejar para terduga pelaku tawuran. Aibda Robiq pun disebut melepaskan 4 tembakan peringatan sambil berteriak dirinya adalah polisi. Ada kendaraan yang dikejar oleh kendaraan yang lain. Ada satu kendaraan yang dikejar oleh kendaraan lain di mana si pengejar ini membawa senjata tajam. Inilah kemudian yang disaksikan oleh anggota, kemudian berniat untuk mengejar. Namun kemudian yang dikejar itu masuk gang. Ada kira-kira 100 meter dari peristiwa ini. Bentar Pak. Ini... Sementara Rikwanto, anggota Komisi 3 DPR Fraksi Golkar, mengkritisi anggota kepolisian yang dinilai gagal mengukur diri sebelum mengambil tindakan. Ya kalau enggak tadi, bisa jadi yang slogan pertama tadi, satu kaki di kuburan, satu kaki di penjara. Kenapa? Tidak tepat mengambil tindakan terhadap situasi kondisi yang terjadi di depan matanya. Di sisi lain, rapat soal kasus yang jadi perhatian publik ini justru batal dihadiri keluarga korban. Dikutip dari detik.com pada Selasa, Subambang, kakek Gama yang juga juru bicara keluarga, mengaku awalnya pihak keluarga sempat diajak mengikuti rapat secara daring. Namun belakangan pihak sekretariat mengatakan keluarga tidak ikut rapat daring. Keluarga pun kecewa dan menilai rapat dengar pendapat Komisi 3 dengan Polrestabes Semarang tidak berimbang karena keluarga tidak diberi kesempatan berbicara. Keluarga pun menuding polisi terlalu memojokkan korban. Dalam dialog bersama program Newsroom Selasa sore, Bambang DS, ayah almarhum Gama, mengungkapkan bahwa Gama merupakan anak yang santun dan tidak terlibat dalam geng motor. Menurut pengetahuan kami, anak kami itu tidak pernah ikut geng motor. Kemudian anaknya santun dan pendiam di rumah begitu. Sehari-hari tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif itu kalau di rumah.
Baik, tapi yang Anda tangkap Pak, sejauh ini informasi mana yang benar Pak? Terlibat tawuran atau menyerempet kendaraan lain, kendaraan dari personel polisi? Yang kami tangkap itu adalah mungkin terjadi senggolan. Oke. Sementara Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur mendesak Kapolri menjatuhkan sanksi kepada Kapolrestabes Semarang karena diduga merekayasa kasus demi melindungi anak buahnya. Kami melihat ada dugaan kuat Kapolrestabes berusaha melindungi anak buahnya dan kemudian membuat ya semacam upaya rekayasa cerita. Dengan artian bertentangan dengan cerita yang disampaikan oleh banyak saksi, oleh banyak korban dan lain-lain, dan seolah-olah membunuh itu legal karena alasan tawuran. Padahal semuanya salah. Muhammad Isnur pun meminta LPSK dan Komnas HAM turun tangan dan memberi perlindungan bagi keluarga korban. Tim Liputan CNN Indonesia.